masalah bayaran itu kami tidak memaksakan. Jadi memang kurang lebih kemarin tuh kita kasih target satu orang pendaftaran untuk biaya bikin biodata ya, untuk angka anggotaan itu cuma 300. Itu terserah dia mau sampai kapanpun ikut sama kami. Gitu loh, tidak dipungut biaya lain, tapi tanpa terkecuali kalau memang setiap pelatihan ya, pelatihan itu juga dia kalau mau bayar gitu ya, itu kita kenakan 25.000. Tapi kalau enggak juga kita enggak ambil. Iya, pelatihan kita di sini diharuskan itu ikut latihan semua genre. Jadi tari masuk, model masuk, acting masuk. Jadi semua kebutuhan itu harus bisa dapat materi. Banyak kemajuan, terus banyak yang apa baru belajar. Pokoknya seru banget latihan di sini. Karena kita terjun di dunia film ya, jadi ada acting, ada teater, ada dancer, ada tari, ada vokal, ada public speaking, ya masih banyak lah yang lain, musik juga ada. Ajarkan itu pertama ya banyak lah, ada etika, terus bagaimana jadi seorang artis cilik yang dia kedepannya tuh dia biar bagus lah, actingnya lebih oke. Acting itu lebih ini, banyak komentar-komentar selain itu. Beberapa Bandung gitu ya. Jadi di sini sehati adalah sahabat selalu di hati. Ya, jadi sehati ini ada beberapa Bandung. Jadi ada sehati selebritis, ada sehati entertainment, ada sehati penanggulangan bencana, ada Sri Kandi dan bla 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 gitu loh. Dan kami di sini ya sehati selebritis dan juga sehati entertainment. Jadi kita gabung di sini. Latihan itu hari Rabu, Sabtu dan Minggu. Itu kegiatannya cuma belajar acting, teater dan dancer. Jadi kami sudah serahkan para mentor masing-masing. Jadi kita punya schedule minggu pertama siapa, minggu kedua siapa, gitu ya. Dan kalau sekarang kan kita mau ada satu gebiar ya, Sehati Award. Jadi kita mau ada gebiar Sehati Award. Ini yang akan kita laksanakan pada tanggal 30 Oktober menyambut Hari Sumpah Pemuda. Memang Sumpah Pemudanya kan tanggal 28 nih. Jadi kita hajar kebiarnya itu tanggal 30 Oktober. Untuk pelatihan kita di sini diharuskan itu ikut latihan semua genre. Jadi tari masuk, model masuk, acting masuk. Jadi semua kebutuhan itu
harus bisa dapat materi. Kalau di Sahati kebetulan saya sebagai pelatih acting dan aktor untuk film laga atau dan mengatur anak-anak juga sekitar film kolosal. Kalau untuk murid-murid itu ada dari mana-mana, ada dari Tangerang, dari Depok, dari Bogor, Bekasi, Tanjung Priuk juga ada. Pokoknya mereka dari setiap sudut ada. Jadi kita kumpulkan di sini. Yuk mari kita berkarya di masa musim pandemi ini. Iya, kenalan dong namanya siapa? Dari sini. Nama aku Putri. Nama aku Ruby. Nama aku Diva. Nama aku Tania. Nama aku Tasya. Kurang lebih hampir 100 lebih sih tadinya. Makanya sekarang begini, mereka juga ada yang sudah jadi. Ya, dari Sahati mereka syuting ya kan. Ada yang ke iklan, ada yang ke sinetron, ada yang ke film. Jadi kita lepas. Kalau memang mereka sudah bisa membawakan satu peran ini, silakan, kenapa enggak? Ya, jadi ya, mereka bisa berjalan sendiri gitu. Pokoknya banyak kemajuan, terus banyak yang apa baru belajar. Pokoknya seru banget latihan di sini. Yang paling favorit apa? Aku sih dance. Dance sama acting. Dance sama acting. Jadi kami tidak mengekang, cuma kami di sini menggembleng untuk mereka untuk berkarya dan peran yang kita berikan untuk satu memerankan satu peran itu yang terbaik gitu maksud saya gitu. Jadi kami nggak melepaskan sembarangan. Kalau mereka sudah bisa berjalan sendiri dan sudah bisa memerankan peran itu, silahkan kalian pergi gitu ya. Jadi jangan nanti kalau memang mereka belum bisa apa-apa kan kita malu dari rasa hati, kok begini, kok talentnya begini, kok mainnya gini gitu loh. Jadi kan kami merasa yang membimbing mereka. Jadi mungkin ada nilai minus dari pihak-pihak lain gitu ya. Kedepannya saat itu biar ya namanya kita baru ini ya, baru launching itu baru keluar dan kita ngejar ketinggalan kita lah, ngikutin apa namanya kegiatan yang dulu pernah ada mereka punya ajang bakat andil dalam dunia pendidikan anak-anak khususnya di luar formal ya, di luar pendidikan sekolah kita coba ajarkan walaupun mereka masih anak-anak. Aku 3 bulan atau 6 bulan gitu. Aku nanti bulan Mei depan udah masa tahun. Aku udah 1 tahun. Aku ya 1 bulan ya.